Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dengan Bung Ayus di channel BAB 17 dan Bas Group di program pelaku usaha UMKM dan UKM. Saat ini saya tepatnya berada di Kabupaten Ciamis sekarang ya, di Kecamatan Pamalican, Desa Banjaranyar. Desa Cikupa. Cikupa ya. Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. Oh, udah pemekaran ya. Udah pemekaran. Nah, narasumber kami saat ini adalah Bapak Engkun. Bapak Engkun selaku pelaku usaha UKM yang menjalankan usahanya di bidang mengepul barang-barang bekas kan ya. Nah, panginten Tangca, namanya apa? Engkun. Kangkun, panginternya, hapunten, panginternya, abi parantos ngawagel waktosna, anu kanji panginten abi silaturahmi, anu kedua panginten abi kadia dongkap bade mensosialisasikan atau mengedukasikan perihal program yang kami bawa untuk para pelaku UKM dan UMKM, diantaranya adalah untuk mensosialisasikan era memasuki di era digitalisasi. Jadi harapan kami para pelaku UKM dan UMKM yang selama kami melakukan riset itu adalah poin yang menjadi kelemahan yang ada di para pelaku UKM dan UMKM adalah di distribusi, di penjualan, gitu kan? Nah, makanya panginten abi tadi seakan pengen berbincang-bincang panginten akannya. Sekali lagi panginten hapunten ngawagel waktos. Keras dak masker biasa dibuka dak social distancingnya terus lebih sekarang jadi lingkungan atau sehat ya kan ya. Alhamdulillah sudah di swab. Tah keras panginten abi hoyong ngadangu pangintennya kangnya perihal perjalanan proses usaha akang yang akang jalankan dari awal sampai dengan saat ini itu kan terus ekspektasinya yang sudah didapatkan seperti apa dan mungkin harapannya di saat memasuki era digitalisasi yang mau tidak mau para pelaku UKM dan juga UMKM itu harus sudah mulai beradaptasi untuk bisa melebarkan sayap dan bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa meningkatkan potensi income yang nanti efek dominonya akan balik lagi ke akang di saat omset sudah mulai meningkat. Sok mangga panginten kan abi sambil ngerokok panginten ngadengukeunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bahasa Indonesia lah Sunda. Bahasa Sunda we tahu. Abdi namanya Engkun ngarintis ngawitan karena usaha jual beli barang bekas panginten tahun 2004. Awal mulana abi ngangge motor lah di gandong istilah nomor ngangge direct katanya ngangge gorobak gitu oh, oh, luar biasa. Nya antara ke kampung-kampung lah gitu, sekitaran tapi dalam bidang sama kan gitu naroskeun lah ka mereka perumahan ke rumah-rumah gitu ke bengkel-bengkel karena setiap kampung wae gitu awal mula merintis nama gitulah mohon hari tahun 2004 tapi mulai 2004 mohon terus penginten se nanti penginten kawatos dugi ka ayeuna alhamdulillah sih penginten mohon aya naik turun sih penginten dina masalah saminya mohon gitulah aya naik aya lungsur gitu dina bahwa dina pangaos bahwa dina barang penginten gitu anggar lah gitu hambatanana pangintenannya sementara wis ayeuna pangintena persaingan gitu persaingan kompetisi di lingkungan yang sama ya, di lingkungan sama orang yang masuk ke orang bidang barang bekas semakin banyak. Lahan sama ya, jadi persaingan sangat ketat ya. Sengit ya pada yang bisa membuka lebar ya, itu kendalanya lah yang sekarang dialami. Terus dari tadi bincang-bincang akang kan pengen membuat satu produk yang emang betul-betul produk akang asli ya. Iya. Tadi juga kan saya harapan akang nanti ke depan tuh
untuk bisa membuat salah satu bahan manufaktur ya, balok aluminium. Iya bisa. Yang dimana nanti si balok aluminium itu bisa dijadikan produk untuk bahan-bahan manufaktur. Iya iya, kalau bisa sih ya. Insya Allah pasti bisa kan. Iya iya. Insya Allah nanti saya akan support ya, untuk bisa mengarahkan di sana. Karena kan supply bahan balok dari manufaktur itu banyak yang membutuhkan. Terus akan tadi dari dus ya, dus itu untuk gimana tuh nanti di press ya? Di press mungkin dari beli dari lapak-lapak, maksudnya itu maksud keinginan lah itu mah, ya. Cita-cita gitu lah ya. Jadi bukan dari ya dari warung-warung dari bengkel beli masih, cuma mau menampung maksudnya dari lapak sekitaran lah gitu ya, yang suka ngambil persaingan tadinya gitu, mau diambil, mau direkrut gitu, supaya nggak jauh-jauh lah dia tiang gitu, mau yang tema. Jadi kami berencanakan maksudnya pangos standar aja nah, penjualan gitu lah. Kami di press gitu, tapi kendalanya lah dina masalah di press, jadi udah bisa dikemas kan? Daca masih bentuk bangan dina kami yang dina saat terdekat kilotan setengahnya. Tapi kami terus di press pak karena 10 ton lebat. Lebat. Tapi sudah dikemas, jadi sudah bisa di masukin ke digitalisasi sebagai sampling ya. Nah, biasa. Harapan Pak Hoyong. Itu kan nanti di saat terbuka akses itu sudah jelas nanti akan meningkatkan potensi pasar. Meningkatkan potensi pasar kan otomatis efeknya akan ke adanya kenaikan income. Itu kan jadi nanti dari kenaikan income sudah jelas pasti kebutuhan bahan baku dan lain-lainnya harus ditunjang dengan booking investment. Itu kan dari booking investment itu akan bergerak. Itu kan jadi nanti akan mensupport supaya akan mendapatkan growth profit margin. Itu lebih potensi growth profit margin itu akan lebih besar kan. Biasa buka lowongan kerja sih kalau anusannya sih. Iya, itu efek yang lainnya Jadi dengan mengadakan harapan nanti ke depan dengan membuka proyek baru ini otomatis kan membutuhkan sumber daya manusia ya sebagai tim supportnya untuk mengejar produksi. Berarti ya usaha itu seberapa nih? 2004 berarti 17 tahun paling lama. 17 tahun luar biasanya. Mudah-mudahan akhirnya biasa terus berkembang. Amin. Dan lingkungan terutama lingkungan akses karena emang selama saya berkecimpung di dunia mikro itu yang terjadi di para pelaku UKM dan juga UMKM itu adalah distribusi kan ayah distribusi anu iya kan dengan kami barang lebat susah ngebuang ayah nasi kami biasa kami ngebuang lebat lah iya kayak di pabrik ngirin mah gampang dah keluarganya nggak jual nah itu ayahnya terbalik gitu karena dapat penyaluran misalkan working investment yang ngebuang besar cat dikejar target terbentuk misalkan jadi 100.000 pak atau apa ngebuang gitu. Nah mudah-mudahan dengan digitalisasi yang sekarang saya siapkan itu akan menambah potensi terbukanya akses untuk orang-orang yang membutuhkan karena kan nanti dari lingkup yang saya targetkan untuk 33 juta pelaku usaha UKM yang ada di Indonesia itu kan semua para pelaku UKM dan UMKM-nya itu kan berbeda-beda. Jadi nanti saling membutuhkan, ada yang butuh ini, ada di sini. Ada yang butuh ini, ada di sini gitu kan. Jadi kami di sini hanya menggabungkan dan memberikan wadah untuk memberikan dorongan dan fasilitas ini kami betul-betul kepada para pelaku UKM dan UMKM itu gratis kan, itu kan karena nanti akan dicantumkan stiker yang emang ataupun lapak khusus biodata akang dan semuanya itu akan tercantum ada di data atau di sistem.com kami itu kan ya, dan mudah-mudahan ini bisa mendorong dan titip dari saya ya harus bisa bersaing. Mudah-mudahan lebih murah sedikit yang penting kali banyak
Kalau ini mah harus lebih mahal. Jangan. Belinya kan ini persaingan. Berarti kan berkompetisi, berkompetisi sama yang dari luar. Iya sih. Gitu kan? Kita harus berani, gitu kan, berani. Walaupun tipis, yang penting nah, nanti brand value-nya terus meningkat, meningkat, dan itu bisa meningkatkan income. Kali banyak aja lah dulu strategi ya, awalnya kan. Gitu. Itu Pak Inten Kang, menawi ayo nubadir ditaruh sendiri. Ayo nama sih, di acan bintes, tos lah, apa tos ya kan. Kalau minta ayo nubadir ditaruh sendiri, Pak Inten. Habis-habis nubur, tos lah. Punten parang kes ngawagel, Pak Inten Kang, Pak Inten Ayuna. Akang pasjantan keluarga besar kami di Bas Group dengan para pelaku UKM dan UMKM nanti akan termaintain oleh para BHC yang sudah ditunjuk untuk bisa memantau pergerakan khususnya di bidang distribusi, karena awal utamanya itu di distribusi. Dan nanti setelah distribusi sudah tertata, sudah terbina, baru kita pikirkan untuk masalah pendorong untuk menyeimbangkan jalur distribusi dengan income atau omset yang nanti akan setidaknya akan menumbuhkan potensi yang lebih besar ya. Dan nanti pengalokasian itu akan menjadikan capital working investment-nya itu akan bergerak gitu kan. Jadi tidak tidur, tidak ngeden, tidak mandang, mandem gitu. Ngerem. Itu Pak Inten akan atur nuhun sekali deh. Hapunten abi parantos pamaga waktos. Jangan parantos ditampi gitu kan. Gitu mungkin pemirsa para pelaku UKM dan UMKM barusan kami berbincang-bincang dengan Bapak Kun. Mudah-mudahan para pelaku UKM dan UMKM terus semangat. Ayam ya, ayam pedaging tapi ya pedaging. Terus yang kedua di jangkrik. Nah,
ngobrol sama santai nya kan dia dibuka dah tos masker tos ieu nya sekarang social distancing tos berjalan apa namanya proses awal pangintennya di saat ngerintis dia usaha penginten dulu ka ayeuna kondisinya seperti kumaha di saat mengaji sebelum dan sesudah sekarang menghadapi masa PPKM. Pangintan kumaha nah, pangintan alur prosesna pangintan proses pertama ya. Mohon. Mau apa dulu nih? Mau ayam apa jangkrik? Jangkrik dulu lah. Jangkrik dulu lah. Itu di mana? Merintis awal sampai dengan ya cukup besar gitu kan. Ini ada berapa joko? 30 kotak ya. Sok silakan Kang Rizki sambil abi ngadangukeun. Ya, terima kasih. Baik. Mohon. Awal sejarah muasal saya ke dalam dunia jangkrik. Anak jangkrik lah. Itu 4 tahun kebelakang pas waktu saya kuliah semester 1 Oh masih kuliah? Masih kuliah di Ciamis itu kan sentral peternak jangkrik. Peternak jangkrik yang mensupport seluruh kebutuhan pasar di Priangan Timur. Iseng saya nanya-nanya ya, makin kesini ini makin kenal, makin akrab ya, dia di sana tuh di daerah melihat ada potensi untuk bisa dikembangkan. Awalnya setelah diberi ilmu sedikit ilmu ya, ilmu cara tata cara budidaya jangkrik seperti apa. Awalnya cuma 5 kotak, itu pun kotaknya diberi pinjam sama Pak Haji Iwan. Pak Haji Iwan khususnya yang dekat kampus di situ. Iya dekat kampus di situ. Makin kesini, lima kotak, coba-coba. Ih, pamitik sundana mah, ini atas. Akhirnya, saya melebarkan saya, istilahnya merangkap lah. Sedikit-sedikit, hasil penjualan, saya berusaha nanti bahan buat bikin kotak. Ya, sehingga bisa banyak kotak ini. Terus untuk pemasarannya, masih daerah Pamarita. Kalau pasar saya terjun ke pasar awalnya 2 tahun ke belakang. Awalnya kan cuma ternak saya, ada yang saya ngambil di sini orang kasih. Tapi sama beliau dikasih kebebasan coba ternak sendiri, pasarkan di sekitar sini. Ya akhirnya saya berani memberanikan diri terjun ke pasar sendiri ya. Nawarin. Nawarin ke Banjar, ke Penyesari, sekitar Pamarita, sampai ke Pangandaran. Lambat laun, makin banyak relasi ya. Dalam dunia jangkrik. Bukan dalam dunia jangkrik, tapi kalau di dalam dunia usaha itu ya, harus banyak, ya, relasi. Banyak relasi. Karena kan itu nanti dari relasi itu bisa mengembangkan akses. Potensi untuk memasarkan itu akan semakin mudah. Banyak kenalan, makin enak lah. Makin lebar. Itu kan masih dalam lingkup daerah. Ya, makanya kami juga di sini nanti akan support digitalisasi supaya nanti bisa lebih transparansi untuk produk usahakan yang begini yang ini. Nanti kan orang akan melihat dan mungkin nanti akan memesan atau alamatnya di mana, kan nanti kita iklankan itu. Dan terus nanti otomatis usaha industri jangkrik ini bisa semakin berkembang. Karena ini adalah opportunity, kesempatan. Justru ini juga inspirasi nih buat kaum muda. Ya, karena Yesus seberapa? Yesus 23 tahun. Yesus 23, Abi 27, kan 4 tahun. 23, tapi 27. Nah makanya buat pemirsa di saat menghadapi kondisi ini, yang terbaik adalah bagaimana kita menciptakan opportunity ya, bukan mencari opportunity. Gitu kan, yang nanti bisa ya terbukti Rizki ya di usia yang ke-23 tahun sudah bisa menciptakan salah satu kesempatan untuk bisa menjalankan bisnis ya. Jadi kan itu udah punya adrenalin,
aja, karena di WIA Swasta ini kan yang dibutuhkan adalah keberanian ya. Yang mudah-mudahan nanti dengan kita sudah kerjasama dan kita sudah menjadi lingkup di keluarga, dipantau oleh kami dan tim, mungkin ya di aplikasinya nanti kita support untuk hal pemasarannya. Karena emang selama saya berkecimpung di dunia mikro, di berbagai produk dan yang lainnya, itu adalah persoalan yang menjadi titik poin awal pertama itu adalah distribusi. Menciptakan atau memproduksi berapapun itu kalau distribusinya lemah, itu akan mengendap dan akan menjadi tidak bergerak gitu kan, dan itu akan mengakibatkan kedepannya semakin susut gitu kan. Makanya ya kita harus terus saling menjalin silaturahmi, perluas babarayaan untuk mengembangkan dan mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan kesempatan. Itu mungkin nanti program yang akan kami sampaikan, dan ini kan per hari ini nanti akan masuk di keluarga kami, dan silaturahmi ini akan terus berjalan dan akan terus patung khususnya untuk para distribusi. Bagaimana nanti di saat melebar sayap dan yang lainnya, kita akan support untuk ke hal-hal yang lebih modernisasi gitu kan, dalam hal ternak budidaya ini gitu. Karena ini konsumsinya saya rasa tidak akan berhenti, karena biasanya kan orang-orang yang ya, yang hobi burung ya, burung kicau. Itu kan suplai itunya harus ada gitu kan, dan harganya juga kan lumayan ya. Gitu kan, dan kompetisi apa persaingannya tidak begitu banyak. Ibaratnya kalau jangkrik di dalam nasinya kalau di mana. Betul. Makanya mudah-mudahan dengan kita mempersiapkan dengan harga yang terjangkau, ya kita ambil kali banyak, ya kita sekalian branding untuk bisa mendongkrak pasar gitu kan. Itu sedikit untuk memperluas pasar tersebut. Gitu. Insya Allah ya, kita apalagi masih muda lah gitu kan ya, kita masih muda-muda nih. Pak Riki 23, saya 27 ya, itu 28. Beti beda tipis, beda tipis. Iya. Potensi harus ya, emang. Karena memang kondisi sekarang di saat menghadapi pandemi yang mungkin yang mudah-mudahan bisa cepat berlalu, tapi kita belum tahu akan sampai dengan saat kapan akan bisa ini selesai. Makanya menciptakan opportunity dan sektor industri ini, saya rasa ini tidak terlalu terkena ya dampak ya, karena hobi burung bukan mengurangnya, tapi terus makin banyak ya. Kayak gitu pemirsa, sambil lihat-lihat jalan-jalan ke sana. Hey bro, lihat-lihat grafiknya. Ini ya. Kalau ini indukan. Oh ini indukan. Jadi ini ternak di sini. Ternak indukan kan. Nantinya bertelur. Setelah bertelur, tiga hari akar. Jadi nanti konsep untuk jual di digitalnya ini nggak harus nantinya, tapi emang nanti saya material telurnya itu kan nanti kita kemas, dibikin, nanti kita masukin, nanti sistemnya order langsung direct gitu kan. Yang penting kita bisa mengekspos. Untuk yang ini. Ini itu ada dua yang kita jual. Jantiknya sama telur jantik. Telur jantik. Oh ini telur. Ini telur. Oh ini pembesaran. Jadi induk. Pakai lah ini konsumen. Buat konsumen ini sudah siap pakai. Saya buat jalak suret. Berarti ini sudah ada beberapa kotak. Kita 35. Tiga puluh lima.
yang panen yang siap jual. Ya emang ini terus tumbuh ya, terus tumbuh. Jadi tidak menyusutnya, tidak menyusut. Asal kandungan pakan sama kandungan pakan, kalau pakan makanan gitu yang hijau-hijaunya gini. Ini sekitar 70% kan yang hijau. Itu kan dalam bertemu. Ah, ini tenang, namanya tinggal pabrik Talon. Ada pakan pabrik semodel yang lahir lah. Buat pakan ayam bisa digunakan. Ini Talon nih. Bukan rata ini. Talon ya. Sistem jualan itu kan per kilo ya? Satu kilo itu berapa? Sekarang kan mahal lumayan ya? Bukan lagi mahal, lagi gawat lah harga lah. Gak turun. Distribusi terbatas ya? Iya. PPKM. Ring ya. Ya emang. Ya emang persoalan yang dihadapi oleh UKM dan UKM tadi juga kan adalah di ini yang menjadi PR. Ya mudah-mudahan lah nanti sudah berjalan semua dan kita sudah berkomitmen untuk mendukung dan mensupport membuka pasar. Kita mah bisa mensupport pasar ke daerah Jawa. Insya Allah, tapi kan itu harus di-brand secara media, karena kan segala sesuatunya sekarang dari media. Walaupun nanti teknik untuk kayak gini mah kan bisa secara manual. Setelah ada order baru nanti iya. Makanya kita buka expose di itu supaya pasar nanti akan melihat. Tinggal nanti bersaing di masalah harga saja. Bukan kita ambil profit marginnya yang jangan terlalu tinggi dulu, tipis-tipis, itu kan strateginya. Baru nanti sudah semakin banyak, nah itu nanti kita persiapan hal-hal yang lainnya. Jangkrik bos. Kita nak buat ni kalau ni. Kalau ayam, itu ayam pedaging ya. Pedaging, tapi jenisnya pejantan. Pejantan. Itu buat gaji atau buat ayam bakar. Ayam bakar di jalan-jalan itu. Oh ya. Kaki lima. Cuma ada di sini-nya yang menyuplai untuk budidaya. Kita mah hanya iya, maklum ya, maklum. Sama ini nih tempat, karena kan bikin tempat ayam sama jem bikin rumah. Rumah ya, lumayan kan? Iya. Iya, lumayan. Oke, gitu pemirsa, bincang-bincang kami dengan narasumber kami, saudara Rizky, salah satu boleh dikatakan eksekutif muda ya, di usia yang ke-23 dia sudah mempunyai adrenalin yang cukup luar biasa. Ini menjadi inspirasi buat kaum muda untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Dan harapan mudah-mudahan para kaum muda-muda, muda-mudi juga buat para pelaku UKM dan UMKM untuk bisa menciptakan opportunity, kesempatan gitu kan ya, karena kondisi saat ini sudah bukan lagi untuk mencari opportunity, tapi bagaimana kita menciptakan opportunity yang bisa nanti dampaknya menciptakan lapangan kerja buat yang lain. Itu aja mungkin pemirsa, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.